warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para pencinta Prilly Latuconsina dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu bahagia seperti kesayangan kita ini ya, yang sedang berbunga-bunga nih guys. Soalnya ya guys, selama puasa ini nih Kak Prilly Latuconsina gak pernah nih ketemu dengan Kak Reja. Namun pada kesempatan kali ini ternyata semesta mempertemukan mereka berdua guys. Dan begitu kalian bisa lihat ya guys ya, gimana sih Kak Prilly Latuconsina kangennya nih dengan sosok pemuda tampan ini guys. Masih ingat aku? Apa gitu sih? Nah guys, ini adalah acara dari launching reseriesnya Kak Reza Rahardian di Siksa Kubur. Dan tanpa sepengetahuan dari Kak Reza Rahardian, ternyata Kak Prilly Latuconsina menyempatkan waktunya nih untuk datang. Begitu lamanya gak ketemu ya guys, sampai Kak Reza Rahardian bilang nih masih inget sama aku. Ah, ternyata ya Kak Reza pengen disamperin juga nih Kak Prilly. Nah untuk Kak Reza dan Kak Prilly ini semoga semakin hangat ya guys hubungannya. Walaupun gak pernah ketemu ataupun jarang ketemu, tapi komunikasi tetap lancar ya guys. Sudah. Ya. Dan untuk Kak Reza Rahardian, semoga karya-karyanya semakin sukses dan karirnya di dunia entertainment semakin melejit.